Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Nick Dixon Salam sehat selalu buat teman-teman semuanya Nah pada video hari ini saya akan melakukan sedikit update ya tentang uh, pangkas pembuahan pohon anggur import Salome Nah ini baru kemarin saya lakukan pangkas pembuahannya ya Nah ini hasilnya sudah saya rapikan Kenapa waktu pangkas tidak saya videokan karena repot sekali ya teman-teman ya itu super salome cabangnya banyak sekali dan juga dia di atas para-para agak susah kalau saya sambil motong sambil sebelah tangan memegang uh, kamera ya karena nggak ada kameramen saya nah seperti yang teman-teman ketahui bahwa ini yang ini adalah cabangnya bravissimo ya teman-teman ya cabangnya bravissimo ini saya Sistem tulang ikan. Kiri kanan. Dan ini sudah dipangkas. Ya. Mainnya itu saya mainnya uh, medium long ya. Jadi ada yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi ada 7. Ada 9. Yang ini agak panjang. Yang ini, ini mungkin sekitar 10 ya. Jadi intinya mainnya di medium long nah kalau ini satu dua tiga empat lima ini di lima Nggak pendek ya nah untuk super salome ini bukan hanya bravissimo yang dipangkas ya nah seperti yang teman-teman lihat di sini ini adalah cabangnya portugis dream ya portugis dream ini saya udah pangkas mainnya di medium satu dua tiga empat lima ya tuh dua tiga empat 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 ya jadi mainnya di untuk Portugis Portugis Dream saya di medium karena kemarin main di dua matun pun bisa membawa bunga ya jadi uh, saya cukup confident untuk main di 56 6 tunas bat <tuh> nah kalau yang ini ini adalah cabang yang ghost ya jadi masih dalam tahap pembentukan sekunder Nah, ini nanti tunas-tunas airnya akan menjadi eh, cabang-cabang tersier di kiri kanan ya. Seperti tulang ikan juga ya. Nanti akan gabung di, di sini nih ya. Ini tergabung di super salome juga. Nah yang satu ini adalah Lorano ya. Lorano sudah dipangkas di sini ya. Mainnya agak juga panjang ini. Kemudian yang ini Urum urum saya pangkas panjang juga ini sepanjang di sini urumnya sampai ke ke sana itu ya nah itu juga masih lorano lorano kemudian di sini di sini ada tamaki ya teman-teman ya ini ada tamaki tamaki sebenarnya juga bisa bisa main shot ya teman-teman ya tapi saya mainnya di satu dua tiga empat lima 6, 7 ya. Sama yang di 7 ya. Mudah-mudahan berhasil membawa bunga yang ini tamaki karena katanya sangat-sangat genja ya. Nah, kalau yang ini STQ. STQ samanya di 1 2 3 4 5 6 7 8 men 8. Ini juga STQ. Ini juga STQ. Kemudian di sini ada Tamaki dan Emir ya. Tamaki dan Emir. Cuma saya saya lupa itu kemarin nggak dikasih eh, nemtek ya. Nggak tahu mana yang Emir mana yang Tamaki ya. Mudah-mudahan Emir juga bisa berbuah ini. Nah kalau yang ini eh, Grand Prix ya teman-teman ya. Itu Grand Prix baru di grafting jadi masih belum bisa dibuahkan untuk musim ini. Nah, yang itu STQ juga. Nah, selain itu di bagian bawah ini juga sudah pangkas ya. Ini masih gabungan dari Super Salome turun. Nah, ini adalah Catalonia. Catalonia semuanya juga sudah saya pangkas. Ada yang main panjang, ada yang main medium, ya. Sudah dipangkas, mudah-mudahan juga membawa bunga nih katolnya termasuk yang lumayan gampang ya Dia udah dua kali berbuah, cuma buahnya kurang maksimal waktu itu Ya karena uh, bukan pembuahan serentak ya Jadi kemarin kan di grafting tidak bersamaan ya nah, Jadi mudah-mudahan kali ini dipangkas bersamaan akan lebih bagus hasilnya Nah kita lihat sebelah sana ya, sebelah sana masih ada yang tergabung di Super Salome Nah teman-teman kalau lihat yang ini ini adalah uh, cabangnya urum ya, urum yang di sebelah sini, sebelah sana juga ada urumnya ya, itu nanti ke para-para, nah, yang itu ada lorano loranonya ya, yang ini ya, ini lorano, ya, kemudian di bagian sini juga ada, nah ini nggak tahu Emir atau Tamaki ini, ya, ini ada Emir Tamaki STQ gabung ini. Nah, waktu grafting saya lupa nggak tahu nggak tahu yang ini uh, tamaki atau yang ini emir atau sebaliknya ya kemudian uh, ini graftingan baru di super salome donetski ya teman-teman ya donetski kalau yang ini graftingan basanti ini masih belum sprout ya tapi ininya masih hijau Ya, Mudah-mudahan masih aman ini nah. nah jadi ini semua sudah dipangkas Pembuahan e, Sebelum pangkas sudah dimasukkan Pupuk-pupuk e, pembuahan juga seperti biasanya Nah kita tunggu hasilnya seperti apa nanti Nah jadi untuk para-para ini semua Sekarang sementara kosong semuanya ya teman-teman ya kosong, ya portugis dream kan sudah uh, selesai dipanen kemarin ya. Nah, mudah-mudahan juga berbuah lagi. Jadi untuk kali ini yang saya harapkan ini urum bisa bawa buah ya. Portugis Dream, kemudian Lorano ya. Kemudian Bravissimo. Nah, ada empat jenis di sini. Kemudian Catalonia ada 6 Tamaki Ada 7 eh, STQ Ada 8 Emir Ada 9 ya. Jadi untuk pangkas pembuahan yang kali ini Pada Super Salome Saya mengharapkan 9 varietas Semuanya bisa membawa bunga ya teman-teman ya Mudah-mudahan ya Minimal satu dah ya Supaya uh, lengkap untuk Super Salome ini Nah yang belum bisa dibuahkan untuk musim ini ya Donetski sama Basanti ya Jadi total untuk Super Salome ini ada Kalau tidak salah ada 11 berarti ya Ada 11 uh, varietas anggur import yang digabungkan di dalam satu pohon Nah cuma untuk kali ini baru bisa 9 yang diharapkan ya yang dua itu mungkin di musim berikutnya. Nah kalau ini berhasil ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah ya. Jadi kalau kita ada keterbalas, apa, keterbatasan lahan kita bisa menggabungkan berbagai jenis ya anggur merah, anggur anggur kuning, anggur ungu, anggur hitam, anggur hijau semuanya bisa digabung pada satu pohon dan hasilnya. Uh, bisa memuaskan ya kau kan kemarin ada sekitar enam varietas yang sudah berbuah pada Super Salome ini walaupun tidak serentak ya kemarin itu ya nah kali ini saya mencoba untuk membuatnya serentak supaya hasilnya lebih bagus nah teman-teman saya rasa cukup sekian dulu ya untuk update video saya hari ini nanti apakah berhasil sprout dan membawa bunga atau tidak nanti akan saya Update lagi ya teman-teman ya. Oh, sorry ini ada 12. Ada ghost Fee ya. Berarti Super Salome ada 12 varitas ya teman-teman ya. kelupaan tadi ini. Oke sampai berjumpa lagi teman-teman. Di video saya yang akan datang. Bye-bye.